Santi, pemilik rumah Hebring. Tapi semua di rumah ini bilang kalau aku tuh cerewet, bawel, terus suka marah-marah. Padahal kan semuanya demi kebaikan, supaya rumah ini tuh jadi tentram, nyaman, dan semuanya bahagia. Nah, kalau ini namanya Marcel. Dia itu saudara aku dari kampung. Tapi aku suka kesel banget sama dia karena tuh suka buat onar. Kalau yang satu ini namanya Kakak Abi. Dia anak pertama aku. Anaknya manja, agak-agak pemalu, tapi sayang banget sama aku dan semuanya. Nah, kalau yang satu ini anak aku juga. Namanya Darren. Dia tuh pinter, suka begaul. Hobi utamanya itu makan sama tidur. Nah, ini Budi. Nah, Budi ini salah satu satpam di rumah Hebring. Ini dia, namanya Ma Eti. Orangnya penurut, ramah, rajin, juga lucu. Dia tuh orangnya latah. Nah, itu dia anggota dari keluarga Hebring. Saksikan keseruan kita ya. Terima kasih. Kalau kata orang, tidur itu adalah sebagian dari ibadah. Kasur terbaik dari Tes Santi dan juga Pak Denny siap menyambut badanku ini. Enak banget ini, ada kasur baru lagi. Begini, langsung gini lagi. Tidur dulu ah, sambil menunggu buka. Ada apa, Bu? Ada maling, Bu? Atau ada yang kehilangan, Bu? Maling hilang. Ya gimana kamu tahu mau ada maling, mau ada yang hilang kalau kerjaan kamu cuma tidur? Gimana dari tadi teh saya liatin kamu teh tidur aja kerjaannya teh? Ya, Bu. Meskipun lagi puasa, ya. Jangan tidur terus. Meskipun tidur itu ibadah, tapi yang dikencengin teh harusnya ibadahnya bukan tidurnya. Kumaha? Kamu teh harusnya mah sholat, ngaji. Udah sholat belum? Belum, Bu. Ya sholat atuh. Jangan ketinggalan. Siap, Bu. Cengir aja. Pak Budi. Ya, Bu. Saya teh lagi nyari itu, si Marcel. Dari tadi udah keliling kesana kesini. Sampai bingung saya juga. Kemana ya itu anak gak ketemu-ketemu? Si Marcel, Bu? Iya, saya temu nyuruh dia ke pasar. Nganterin itu si Ma Eti, belanja bulanan udah pada habis. Dari tadi aku gak lihat, Bu. Kemana ya tuh anak ya? Oh, biasanya, Bu, siang-siang gini, Bu. Dia nyari cacing, Bu, di taman. Cacing? Iya, Bu, nyari cacing. Cacing buat apa? Ini buat buka puasa kali, Bu. Oh, kan cacing. Mana ya? Marcel! Jangan tidur lagi. Cariin si Marcel tuh. Siap.
Yang, kamu lagi ngapain? Mami nggak lihat nih, aku lagi main PS. Masa main PS cuma dipegangin doang gitu, atuh? Iya nih, nggak ketemu, aku nggak tahu cari sticknya nggak ada. Beneran, lihat Om Marcel nggak ya? Enggak, Mi. Kan aku udah tadi lagi cariin sticknya. Beneran, kamu nggak lihat? Itu Mami mau nyuruh Om Marcel antar Maeti ke pasar. Itu si Om Marcel ada nggak? Enggak, Mi. Kan dari tadi aku lagi cari sticknya. Cari stick, cari stick, cari stick. Kumaha, ya? Tuh, si Darren mah. Darren, nah ini stick banyak. Pakai dikasih segala, kan? Tinggal milih. Ini stick banyak. So, ini stick udah ada. Sekarang cariin Om Marcel. Cepetan. Nah, sticknya, nah. Ayah-ayah, wae. Emang bisa main PS pakai stick ini? Nanti tadi teh jadinya ke pasar teh sendiri aja? Iya, Bu. Ya, gimana? Nah itu, gak apa-apa Bu. Ya repot kalau belanja ke pasar sendiri mah. Lagian itu si Marcel kemana ya? Saya mah heran itu anak ya. Kan pemerintah nganjurin buat di rumah aja. Tapi malah kelayapan dari tadi. Saya cari-cariin gak ketemu-temu itu anak. Ini tuh, anak udah jam 5 lagi. Aduh. Sebentar lagi mau buka. Kemana itu si Marcel? Kemana tuh? Kemana ya? Heran saya juga. Benar-benar itu anak. Sampai ini dipotongin sekalian tahnya. Kemana ya? Aduh, kemana eta si Marcelnya? Sudah jam segini belum pulang juga. Atuh. Alhamdulillah, sudah tidur, ibadah, puasa pun dijalankan dengan mudah. Sekarang tinggal makan, buka, au. Enak kan masakan Mami deh kan? Enak. Menunggu berbuka juga ya teh. Nasi. Nasi teh. Kalau ngomong. Kenapa teh? Masak. Lagi teh. Kita udah batal juga puasa. Ya kita ibadah, sholat. Kamu dari mana? Dari tadi aku cariin kesana kesini, kamu nggak ada, jalan-jalan mulu. Kata pemerintah juga di rumah aja, jangan kemana-mana, lagi lockdown. Saya di rumah aja teh. Di rumah aja gimana? Aku cariin nggak ada kemana-mana. Tidur saya di dalam, sambil menunggu berbuka puasa, saya tidur karena tidur itu ibadah, ya dong, ya kan? Jadi kamu tidur dari tadi, Sal? Iya, kok pada ketawa sih? Serius? Iya, Teh. Dari tadi? Iya, nunggu buka. Marcel. Pas dong, Teh. Makan ya. Puasa hari ini lancar. Habis makan. Baru dah. Kita ibadah lagi. Gak. Sholat lagi. Udah mau imsak ya, Bu ya? Ya, udah mau imsak, udah aja. Beresin aja, Mami. Udah mau imsak dia, Bu. Siap-siap sholat subuh ya. Kita sholat subuh bersama. Iya. Gimana? Ya udah. Itu juga jangan buang. Buang. Batal. Udah mau imsak, Sel.